Wahai saudara-saudara yang beriman, kau mesti memilih pemimpin muslim yang adil. Kalau tidak, maka neraka jahanam tempat kau. Like and share. Masalah urusan dunia, urusan akhirat, masalah kepemimpinan, bingung, tanyakan para ulama, tanyakan Dr. Sofyan Saha, tanyakan kepada muslim kita, tanyakan kepada tuan guru kita, tanyakan kepada Ustaz Zulfikar Hajar, tanyakan kepada Ustaz Iqbal Syauqi. Ustaz, ini saya bingung Pak Ustaz, masalah ini di mana nih Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, aku tak berani di depan orang banyak. Ini masalah rahasia, harus empat mata. Baik Pak Ustaz, dengan empat mata, tiga menjadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kau tak ngerti, kalau kau tak faham, tanya para ulama, mereka yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Amin. Maka insyaallah rekaman-rekaman, hadir rekaman. Allahu akbar. Dunia ni akan indah. Yang pertama, kalau kita memuliakan ilmunya ulama. Yang kedua, bi adlil umara, dunia ni akan indah kalau pemimpinnya adil. Syarat adil itu apa? Islam. Orang yang tak Islam tak adil. Adil dia Pak Ustaz. Bagaimana adil terhadap dirinya kalau kepada Allah saja dia tak adil? Syarat adil harus berani berkata qul huwallahu. Pilihlah hamba Allah, jangan pilih hamba setan. Pilihlah hamba Allah, jangan pilih hamba hantu, karena dia akan membawa kita kepada jalan Allah. Amin. Kita harus pilih pemimpin yang adil, kata Ustaz Somad, supaya anak-anak kita terpelihara, supaya agama kita terjaga. Yang akan mengatur APBD, yang akan membangun masjid, yang akan membinasakan yang tak baik, yang akan meluluhlantakkan kebatilan, yang akan menegakkan agama Allah, yang akan membantu ulama, yang akan membantu ulama, yang akan membantu ulama, yang akan mendirikan rumah sakit Islam, yang akan membantu anak-anak tak mampu, yang menolong anak yatim. Itu semua pemimpin yang oleh sebab itu maka selalu berdoa ya Rabbi fili wali walidayya. Kalau selama ini doanya Rabbi habli minas salihin, tambah satu lagi nanti saya ajarkan doanya. Allahumma rzuqna imaman adla, berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti semua. Allahumma rzuqna imaman adila. Apa udah belum makan siang? Allahumma rzuqna imaman adila. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, supaya anak-anak kami bisa sekolah tafsir Quran, supaya pondok pesantren dapat bantuan, supaya kami senantiasa dalam ridha-Mu ya Allah. Tapi orang Islam tidak boleh egois, jangan hanya dirinya saja. Ajak kawan, tetangga, sahabat, kerabat. Kalau tidak berani, maka kirimkan saja video pendek saya. Like and share. Saya tak berani ngajaknya Pak Ustaz. Oke, kita hitung 3 menit, 1 menit, 2 menit, kirim Instagram. Wahai saudara-saudara yang beriman, kau mesti memilih pemimpin muslim yang adil. Kalau tidak, maka neraka jahanam tempat kau. Like and share. Maka insyaAllah akan selamatlah. Kalau ditanya Allah nanti di akhirat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Kapan kau sampaikan? Di hari Jumat ya Allah. Padahal aku capek, suaraku sudah habis. Tapi aku tak ingin di akhirat nanti ditanya, sudahkah kau sampaikan? Kalau tak kau sampaikan, ini amanah. Di akhirat kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya kepada seluruh jamaah yang hadir, sudahkah aku sampaikan? Sudah. Di akhirat jangan tanya lagi.